Bismillahirrahmanirrahim. Permintaan ulangi bari hadapun ayat tu. Hasbiyallahu lidini. Hasbiyallahu lidunyaya. Hasbiyallahu likarimi. Lima ahammani. Hasbiyallahul halimul qawiyu liman baghiya alayya. Hasbiyallahul syadidu liman kadati bisu'i. Hasbiyallahur rahimu indal mauti. Hasbiyallahur ra'ufu 'indal mas'alati fil qabri. Hasbiyallahul karimu 'indal hisabi. Hasbiyallahul latifu 'indal mizani. Hasbiyallahul qawiyyu 'ala sirati. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa ilahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tiga. Ya. Irok ni tantah orang bare. Muka sama aja kan. Oh, sama aja. Yang kaya lah. Nalam lain. Tiga tiga bun. Cintang janji. Angka indah lah muno tiapun. Indah surat. Tiapun yang anda tapi ketika mutulih no indah indah surat. Yang kalau tu ulang guna. Yang kalau tu ulang guna. Indah surat. Indah. Yang kalau tu ulang muno. Kau ada yang tanya muno kalau tu ulang guna. Tapi muno mata banyak anda sih tu. Oh muna. Angka lagi ada muno muna. Oh tiap ngerti. Hasbiyallahu lidini. Kita mahu upah. Hasbiyallahu lidunyaya. Hasbiyallahu likarimi lima ahammani. Hasbiyallahul halimul qawiyu liman baghiya alayya. Hasbiyallahu syadidu liman kadati bisu'i. Hasbiyallahur rahimu 'indal mauti. Hasbiyallahur raufu 'indal mas'alati fil qabri. Hasbiyallahul karimu 'indal hisabi. Hasbiyallahul latifu 'indal mizani. Hasbiyallahul qawiyyu 'indas sirati. Hasbiyallahu la ilaha illahu atau illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang sepuluh boh kalimat, limang boh berkaitan dengan dunia, limang boh berkaitan dengan akhirat. Yang berkaitan dengan akhirat yang mulai dari miyuk lerecok. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang menyangkut akhirat. Jatuhnya hasbiyallahul qawiyyu 'indas sirati. Yang menyangkut akhirat. Hasbiyallahul latifu 'indal mizani. Yang juga menyangkut dengan akhirat. Hasbiyallahul karimu 'indal hisabi. Juga menyangkut dengan akhirat. Rumbuhkan. Lalu pet. Padu. Pet. Hasbiyallahur raufu 'indal mas'alati fil qabri. Limong. Hasbiyallahur rahimu 'indal mauti. Nyan menyangkut dengan dunia. Sabuk. Hasbiyallahu syadidu liman kadati bisu'i. Dua.
Hasbiyallahul halimul qawiyu liman baghiya alayya. Padum. Hasbiyallahul karimu lima ahammani. Padum. Hasbiyallahu lidini hasbi. Hasbiyallahu lidunia ya. Padum bo. Ya, limong. Jadi limong urusan dunia dan limong urusan akhirat. Nyan dari yu prejo watuh limong berkaitan akhirat. Dia tuh berkaitan dengan dunia. Nah lain yang kolom lo lanjut yang hana silah beri menukar. Bawiya pu bawiya dipanggil nak. Limam bawiya. Bawiya beri rini yuk. Yang kan jelas kan? Dua nak lo? Lain nak lo? Munyo yang sempurna setiap diulangi. Setiap diulangi satu kali dibaca la haula satu kali bismillah. Diulangi kali kedua baca lom bismillah. Ulangi kali yang kelima baca lom bismillah. Nyan yang lebih sempurna. Tetapi apabila gue baca tiga, nyan pun ka menutupi dan ka memadai. Tapi mian gede mulai gue lebih. Begot ada pihak dan lumulang panjang sebab mana kamu tak perlu pun daripada ni kipan contoh maksud tak perlu pun jumlah ni yang mana yang betul ni yud ada ni apa ada ya ada tak Alhamdulillah la haula wala quwata dan perlu pun positif lu ada tertuh miai begot ada artinya bahasa sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya ya, sekurang-kurangnya tiga kali sekurang-kurang sempurna sekurang-kurangnya satu kali sekurang-kurang sempurna tiga kali nyal hego nyal gohlong sempurna sekurang-kurang sempurna sekurang-kurang sempurna paling kurang ni bak hana satu kali. Nah, dalam lain sebelum terlanjut, ino terlanjut masalah lain menyangkut dengan tarawih. Nyo masalahnya kamu ada onan, baru terlanjut masalah tarawih. Nalom yang kau ada bunokan? Bercut pun mbak bari mbak doa kedua ibu pak nanti. Doa? Mbak doa kedua kepada kedua ibu pak. Allahumma rofir lana zunubana amna kami. Alhamdulillah. Allahumma rabbir lana dzunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Yang tiga tabatu Allahumma rabbir lana dzunubana warhamhum kama rabbayana shaghira. Nah, lindungi kita tapi dah nak pakai man yang tu yang terbetiri ataupun yang lebih afdal kita pakai. Nyan takala le. Menya gu pakai kama rabbayana nyan sagira temun menya ku pake arab bauna sigara lalu melu pake arab bauna matang pake sagira nyan salah han mutabakah kalam kalimat nampo menya arab bauna sagira mi'arab bayana sagira mi'arab bauna siyagara yang kalimat berbeda warhamhum warhamhuma yang kalimat warhamhum jama' warhamhuma dua jadi menyalam jama'ah warhamhum tapi mi'arhamhum ku pake siyagara warhamhuma kama rabbayana sagira mumpum lampu baru tanya ke dia. Ulang. Menya
ku pakai makna daripada warhamhuma, kalimat warhamhuma kama rabbayana saghira, tabuk miya warhamhum kama rabbawna saghira, nyan tumun nampung lain dah kau kah kau pun tak miya kah kipan pak ron kau pun nulang dia kata iji berbicah macam beb kau habis hotel dan letak kau kama rabbayana saghira. Adapun warham huma dari uram kama rabbayana yang saghira temun menya warham hum kama rabbawna yang saghira kan saghira kah yang pun tu lanjut dia tidak duduk lah kah. Kemudian dah sambung tentang masalah ibadah tarawih, walaupun memang kah sering tak pegang-pegang broken. Salah sabah ibadah yang disunatkan dengan secara berjamaah, yaitu salat tarawih. Makna tarawih banyak istirahat, jumlah rakaat wahia isyruna rakaatan, dan bermula dianya itu 20 rakaat. Bi asyri taslimatin dengan 10 kali salam. Fi kulli lailatin pada tiap-tiap malam. Min Ramadan daripada bulan Ramadan. Salah sabah sumayang sunat yang disunatkan berjamaah adalah sumayang tarawih. Jumlah tarawih 20 rakaat 10 kali salam. Artinya 2 rakaat 3 salam. 10 salam 20 rakaat dalam tiap-tiap malam selama bulan Ramadan. Wa jumlatuha, dan bermula jumlahnya tarawih, khamsu tarwihatin, itu 5 kali tarawih, 5 istirahat, 20 tak bagi keput, 5 put tak kali 5 20 yang 5 nyan istirahat. Artinya setiap per rakaat 2 ge dasalim nyan gekun saboh istirahat. Asaina per rakaat 2 ge dasalim nyan gekun saboh rakaat, yang ke saboh istirahat. Pert go daripada nyan gekeun padung kana tru pert go ah pert go padung limong go baru na limong menya pert buno 6 16 tambah pert te na 20 nya ke limong limong go istirahat. Jadi pergenit wayan wisyaksu, dan dinian oleh seseorang bikuli rakaataini dengan tiap-tiap rakaat tarawih akan tarawih. Wategekun 20 kon tiga niat 20 yang miang tiga niat 20 katalah tebat dua rakaat katalah jumlah 20 geniat dua-dua rakaat sengaja lun semayang sunat tarawih 2 rakaat, jadi ke 20 yang 20 jumlah. Au qiyama Ramadan, atau geniat mendirikan Ramadan, sengaja lun semayang sunat mendirikan Ramadan 2 rakaat gesalum lelam
takbir lam dua rakaat salam 10 ke tak salam jumlah kana 20 rakaat kana lam 3 tak salam 2 rakaat 10 ke salam 20 rakaat cara puput 2 rakaat 3 salam walau salat 4 rakaatin dan sekira disembahyang ia seseorang akan 4 segala rakaat minha daripadanya tarawih bitaslimatin wahidah dengan salam yang satu lam tasih niscaya tidak sah menyebut rakaat nyan gepega figa salam nyan hanasah tarawih bermesti dua rakaat figa salam menyebut rakaat gepega figa salam nyan hanasah semayang tarawih mampajan wati haji wa waqtuha baina salatil isya'i wa thulu'il fajri dan bermula waktunya salat tarawih itu sabit di antara salat isya dan keluar fajar semayang tarawih panjang tat abih wati mulai leh semayang isya yuh gohlam itu bit fajar wate subuh nyen fajar ne semayang perangka janji ana mesti langsung ulun insya mang tanya biasa ulun insya gupugot palina semayang sunat ile 2 rakaat ulun baru lanjut tarawih pakon karena tanya kadang mi ada pegat telat ana liurun semayang tapi yang sebetul ji ana mesti menan kena pegat oleh semayang isya, semayang sunat 2 rakaat baru tarawih pijit atau poh di kurung baru pukul pijit poh di peluh baru pukul pijit oleh jula malam, poh leh malam baru gumlahi harap sahur, sampai rap habis watih sahur rap subuh kepiuh pijit jadi menyemunan seandainya ketanya han tatumung semayang tarawih secara berjamaah karena gepega bakwati awal. Nyan adab jula malam tapupu tiro tu menteng. Menteng je. Munya di Yaman nyan na tempat yang berbeda-beda semayang tarawih karena imum yang sama. Oleh semayang isya umpama ji jadual di sini. Semayang sunat 2 rakaat olehan baru semayang tarawih habis tina dia semayang kampung la ilam gedih gaknya landai mu wate berbeda nah yang ulama tadi lam semalam heboh tempat gedeng imu iban cara wate berbeda pakan e berbeda wate yang ke asai le insya golong subuh perangkajan dia dah semayang nya menyang tanya ino ka hite murun lagi menghitung empat dro menteng awai menteng Malaysia Haiti sehingga na urung daerah dinan di Yaman ukuran abih ge semayang tarawih payuh bu sahur siat kaita mongote tu nampung kan abih tarawih makan sahur santai-santai duduk siat me bahasa katanya ona te rokok hawanya itu cik rokok tapi yang ke hidung pai som ji be dư dan alanya kai tamo ote ote tu bo yo golamnya pada in fi ladong kan imu mun mentang na porung ga jamaah menanci ote semian traweh sino ijak kena olehnya kagiliran gede ijak gede kagiliran gede ijak gede lam lam si malam nan hebo tempat imu pimunan ladung urung degeri hai demi yang semayang jamaah tarawih hatta sino karena terlambat ijak semayang dah gede hai tumung semayang tadi di ijak ada gede miang de yang sino tan tadi gede han yang na apa yang na yang kehana karena kita nyambo oh andai kata mesu
Tajak ba tempat ngom ipugot semayang tarawih kajula malam. Nyen be ung pikiran teo na lam hukum. Di kampung tanyo be ta po diplu kalu. Mun se na kampung ko po diplu baru mulai adapun po 12 malam ipugot semayang tarawih. Nyen be de pugah salah karena itu yang biasa ada pugot awai, kada salah go ipugot dudu. Imang na wate ya asai go lam itamo wate subuh menteng jit kurang kajar. Nah, mumpung kan. Kemudian berkaitan dengan masalah sembahyang tarawih. Puno setiap 2 rakaat 3 tasalim. Peut rakaat 2 ge salim nyan geukeun saboh tarawih. Geukeun istirahat karena piuh ada 2 rakaat. Ngan piuh bak kepuat rakaat lebih trip atau yang kepuat kepuat rakaat. Wate baca selawu miata dua rakaat ke fi'an. Miata yang bak kepuat trip becut na doa lom. Jadi bak trip piuh nyan nyan ke gekun istirahat. Jadi jumlah haji 5 go istirahat. Terdiri siga istirahat dari peut. Peut kali limong sama dengan 20 rakaat. Nah, pertanyaan? Cuma yang kumayang lebih daripada 20 apa memang kibang di golong dalam tarawih sih ataupun memang ada sunat kita mah kedua oleh indong yang pula di tarawih tetap 20. Nyan yang 20 yang bukan ahli Madinah, Mekah dan sekitarnya. Adapun Madinah, nah yang sampai 26 rakaat. Ya, pakan gekun oleh ulama dan para pemimpin di Madinah bek kalah pahala gedanya dengan orang Mekah. Di awal Mekah setiap saboh istirahat puno ataupun dua boh istirahat itawah Kaabah waknya hana lanjut ile semayang ya tawah Kaabah ile tujuh ke leputa Kaabah baru lanjut lam semayang. Sedangkan di Madinah hana tawah Kaabah agar imbang pahala seperti mereka ada tawah Kaabah maka mereka menambah sampai 36 rakaat. Tarawih sih nah. Tarawih. Kita mah lelam rakaat. Baik kurung pahala. Sebab itinan hana tawah Kaabah. Di awaknya na tawah Kaabah. Na tawah Kaabah. Cuma yang potong lom yang tinggal ke depan memang di luar daripada dua boh. Di luar daripada atabuno. Karena yang gekalen oleh orang yang pegahnya dumnan tapi yuh golom gak nyan kalen na lain yang gak nyan pegah yang lun tumung semayang pegah maka boleh jadi na yang gop tumung lom kan munan campur yang gak nyan pegah semayang lah lapar gak nyan makna gak nyan kan umum ramai burun lain boleh jadi kan kandungan olehnya yang kuat lom 20 sahabat Umar menyahana ge'e ba Nabi hang kubur cuma yang pegah lapan mano nyan yang nago nyan kalan so ma yang pegahnya Jabir dan ulib Jabir masa Sayyidina Umar ahwate Umar gepedang 20 Jabir juga hana gebantah pakan 20 pada yang pegah 8 juga Jabir. Wate kepada 20 le Umar Jabir tidak membantah malah mengikuti. Yang pertanda yang pegah 8 juga tetap 20. Mempekal dia juga buat tu. Mang yang pegah yang 8 nya yang naga yang kalah watenya. Menya kira-kira salahnya begitu gur tu. Mengupah tu hai Umar kepada pegah 20. Ilang kukalan menau hana malah agaknya juga ikut 20. Cuma dari jumlah istirahat dia pun kan hantuk.
Monggo jumlah istirahat. Menyelapan. Menyelapan kan. Antro. Wajah jumlah istirahat. Ya. Apakah dikatakan tarawih? Ia lagi antara kan tarawih, tarawih. Karena makna tarawih banyak istirahat. Banyak istirahat. Watekun banyak dua ke atas dua tiga yang paling kurang. Tetapi menyelapan bono satu kali istirahat pada rakaat. Berat. Dua kali istirahat sama dengan lapan rakaat dua kali istirahat. Tidak mendapat kalimat jamak tarawih banyak istirahat. Sedangkan tarawih banyak istirahat. Menyelapan rakaat dua kali istirahat empat empat sama dengan 8. Itu belum masuk banyak, masih tasniyah namanya, belum jamak. Kamho kan? Membak kalimat menteng haikap surah. Karena makna tarawih banyak istirahat. Satu kali istirahat 4 rakaat. 4 kali 2 8. 8 sama dengan 2 istirahat. 2 belum banyak, masih tasniyah gholom jamak. Apalagi syarat muntahal jemu itu lafaz tabih-bih jamak yang gekun tarawih, tarawiha, mafa'ila nya lafaz tabih abih jamak. Ijma' wazin adilan anis bima arifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Yang lupa ilat sekuru ulang kitab nahu mutamimah kawakibud durriyah. Selanjutnya berkaitan dengan menyangkut jumlah yang bunau li'annahum kanu yastarihuna, karena bahwa sungguh mereka itu, itu adalah mereka itu, istirahat mereka itu bitawafi dengan tawaf. Mana istirahat? Gepiyuh semayang gelanjut dengan tawaf. Kemana istirahat? Ya du'du. Atuh nama berselangi dengan lain kenbuknya langsung. Ini akan kira istirahat. Mungkin okay, bahasa itu akan istirahat piyuh santai-santai hana kegiatan. Nya akan istirahat. Tapi yang maksud istirahatnya gelanjut dengan buk lain kan buk bunawanya kan istirahat. Ngan pun istirahat dengan tawaf. Yastarihuna istirahat mereka itu dengan tawaf. Baina kuli arba'i rakaatin, di antara tiap-tiap empat rakaat. Yang asai kana put rakaat ge istirahat. Artinya put rakaat dua dua ge salim. Karena dua ge salim hana gelanjut ilih semayang tawaf Ka'bah ini. Tawaf Ka'bahnya ke hana gelanjut semayang nyanken istirahat. Lanjut dalam dua rakaat tiga salim. Wate karena dua rakaat nalau tabuh istirahat tawaf belum. Karena dua dua ge istirahat dua ge tawaf. Fasumiya. Maka dinamakan kullu arba' rakaatin akan tiap-tiap empat rakaat tarwihatin satu kali tarawih. Yang faham? Ya. Setiap empat rakaat dinamakan satu kali tarawih. Delapan rakaat dua ge tarawih. Dua ge itu masih tasniyah. Belum banyak, belum jamak, apalagi tarwihah syarat muntahal jumu'. Menya kana lega istirahat padung rakaat 12. Ya 12. Peut kali leh. Peut 8 12. Leh istirahat baru 12. Oleh tamah lam peut 12 tambah peut 16 padung go istirahat ka peut go mentengna tabuh tu peut tabuh tu tabuh tu istirahat te peut rakaat tu tabuh tu istirahat tawah lam Ka'bah. Jadi urunnya selain daripada fahla semayang tarawih, nah lam fahla tawah.
Sedangkan di Madinah anak Ka'bah. Maka mangan imbang. Kita mah derakah. Ya, sehingga dari mereka di Mekah 20 nyo yang kan witir rakaat Ramadan. Hingga menjadi 36 karena mereka tidak ada tawaf. Yang berarti hanya berpegang kepada mazhab Abu Hanifah. Yang banduan artinya berpegang mazhab ini. Kepada mazhab ya mazhab Malik lagi kan. Kemudian di luar mazhab Malik apabila ditinjau lagi abuna banget imbang pahala juga di luar mazhab Malik najis. Cuman yang ada pun mazhab Malik bahkan dikuatkan riwayat hadis oleh Imam Baihaqi. Jadi miyamunan tentang masalah tarawih, makna tarawih banyak istirahat. Menyelapan peut dengan peut lapan, dua kali istirahat, dua kali belum masuk banyak. Menentang dengan nama tarawih. Payah balik nan tarawih satu kali istirahat. Tarawih hati ini dua kali. Artinya kalau delapan itu dua kali tarawih. Tasniyah namanya. Belum masuk jamak. Cuman masalah hadis lagi apa no? Nah hadis lain yang sallabina isyru sallabina bihim isyru narakatan. Ada hadis yang lain mengatakan kami salat dengan mereka itu 20. Jadi berhubung nah riwayat yang mengatakan 20 dan nah riwayat yang mengatakan 8, maka itu ketika ta'arud, ketika menentang dalam hadis dan pekerjaan hukum perbuatan yang sama, tasakuf artinya gugur hanya tercok ke dalil rakaat raweh bak hadis guna. Mumpuh hanya tercok ke dalil rakaat raweh bak hadis guna. Sebab ada hadis lain yang bantah 8 ke 8 wablu sallabihim isyruna rakaat. Nah hadis lain yang gebantah 20 bersama kami salat 20. Cuma nampak lagi yang wati yang tanya orangnya kan. Wati nak potensi kadang bak tiga-tiga terjadi mengkarat-karat ataupun terjadi tabu halangan. Lebih ke tabu sempurna je dua belah lah yang baik tapi yuk bak lapan hati. Nyan kalau kita mong yang lebih ke kan awak terjadi juga ke di dalam keadaan kadang ke jalan mendeta keperluan dua baik pakai mana kata lebih ke nah hidup ini nah mana kata lebih ke ini nah. Jadi agar kata termasuk dalam tarawih benar heboh istirahat. Tiga istirahat terdiri satu dari empat rakaat. Empat kali tiga 12. Minyak 12 rakaat nyan kaitan mong tarawih karena sudah masuk jamak. Tapi kan kata lebih good uno. Minyak 8 kalau kita mong jamak baru tasniyah 2. And hey go istirahat pun kali hey 12 nyan kaitan mong. Kemudian nyan ketika ijma' daruri, nyan ka ijma' ulama dari sahabat dan ijma' ulama tarawih itu 20. Yang tadi ke tarawih 20, masalah hai ke pukul 20 silakan ke pukul ke ada dua pijit di segi makna sunat. Tapi baik ke etiket kan 20. Bagi etiket 20. Hai ke pukul 20 ada Hanafi, Hananusa tempat sunat. Malah dia pegah leurum alah buat harap rupa masalah sunat. Ini masalah akidah. Etiket tarawih yang ke 20 salah menentang akidah. Masalah ke pukul 2, 4 juga nyan menurut nyan pahala. Tapi yang etiket tarawih 20. Masalah ke pukul 2, kakak 2. Sebabkan buk wajib mohon mohon sebab ke pupuk dua ke kedua hai wajib nak ada pupuk ke
fa'ala. Gabi fa'ala. Hana ada perbuat. Hana dosa. Nid ada perbuat. Nid fa'ala. Le ada perbuat. Nyan masalah perbuat. Terserah. Tapi akidah 20. Menyatakan etiket tarawih ke 20 nyan menentang dengan ijma' ulama. Minya ijma' daruri nyo rusak iman talawan ijma' ulama. Rusak akidah. Maka minya menancak kesimpulan ke masalah ne pubut haik ne pubut 20. Silakan ne pubut di meyuk 20 nyan perkara pubut. Tapi etiket bun etiket tarawih 20. Haik pubut 20 kaka murutnya pahala. Tapi baik ni ingkar 20. Ingkar 20 bahaya akidah. Kamu ho? Ya, sebagai penutup menyangkut dengan penyancit tarawih cit. Dalam pertanyaan ya golong boleh lanjut. Dia pun abun juga tanya pun nadu nadu kemayan tarawih no jak long lain tu kemayan tarawih no otomatis tarawih dia kan jumlahnya kalau lebih karena jenuh ke 20 berarti ke 20 kalau ke 20. Dan dia ditanya gerol lagi nanti dia semayan bang masjid 20 tahu rumah semayan nong gerol ni yang terawih ni banyak ya lah ya yang gitu kau nya lu be nya tak mulang ke lu be itu ulangan ulangi masalah yang ada mengulangi itu bukan lebih ya. Nampak beda tambah dengan ulangan ya. Orang tega puput lagi ya, itu ulangi ke contoh mana tidak urung kali semayang tidak gehana berjamaah oleh tu urung lain gak semayang jamaah tak semayang tu ketuknya nak kira lebih rakaan dari leh kaji semayang mengkri kenam hana ada terci itu namanya ulangi i ada hana je ke mengkri kenam rakaan mana empung kan mana ada semayang tidak ada oleh karena urung ya semayang mengkri berjamaah yang sunat tak ulang tiga tu ni taban lagi pun tau buat semayang tiga tu sunat. Bunuh leh, nyawal leh. Nyawal leh kiram tamah, jika kemugrib enam, hana atas ter, tamah ulangi kerja. Menang tamah sila ada bunuh. Moho. Hana tingat leh kena lah pun. Barahai, babnya dah hukum. Tetuk kena nak tingat? Tetuk kena ke hana tingat ke? Dua bak sunat ataupun cipah? Yang sunat? Itu memang jarang-jarang terjadi. Sunat dan tidak membatasi. Artinya, nyawal kalau tak semayang tiga terawih. Kebulai sedih nak tergetuk. Yang pun hajik sembilan alih, dia kena sembilan kajik terawih ke puluh puluh. Ada, ada kira bertambah. Itu namanya ulang. Mereka di Yaman lagi kan? Kepan ku baca. Kamu dia cerai ya kan? Tekatkan ada desa-desa yang bertahan 8 tahun. Kita pernah ada ikut 3 kali untuk berakaknya kepan. Memangnya tunan. Itu dah pengalam atau awai tempatnya, tempat dasarnya tiba. Yang kalau lagi ada pun tau. Fa'in usalla arba'a raka'atin bita selimatin wahid lam tasih salah tu. Kalau nak pun tau kan? Apabila kepegut semayang tarawih per raka'at tiga salim yang han hantar. Dua-dua rakaat kepegat tiga salim. Kahanan kepubut 20 tetap dua-dua rakaat. Tapi keitikat terawih tetap 20. Hai kepubut 20 kepubut baik. Yang keitikat terawihnya 20 bagi keitikat 8. Masalah kepubut anak tu 20. Cuma untuk itamang tarawih bunuh banyak berlebih 2. Menya 8 perut-perut 2 sekali. Kalau itamang jamaah. Teman ke banci baik semayang tinang jak hulain. Ya, tajak ho, tajak hulain. Tipat intangnya ni pegut menang ke le intang lain yang hana menang. Tajak hulain. Oh musa karung tajak malamnya ka meramah. Tak tebiat tajak hulain. Malam tengah baik ni. Baik ni tajak tenang. Kam hong pace eh. Kemudian menyangkut dengan tarawih. Salatu tarawih aisyaruna raka'ah ay li ghairi ahli al-Madinah alal musyarrafiha. Tarawih 20 raka'an yang kon ahli Madinah. Yang kon ahli Madinah. Wadekun yang kon ahli Madinah tapi dalam pikiran dia malamnya ahli Madinah kiban. Kemenan? Kuno yang 20 yang kon ahli Madinah. Tentu yang ahli Madinah
pemenan pekan menan ni lain. Yang pokoknya yang 20 yang ke ahli Madinah. Teman me yang sedangkan ahli Madinah yang tak erti nau amahum adapun bermula mereka itu falahum niscaya maka sabi bagi mereka itu fa'alaha dikerja ia akannya tarawih sitan akan 6 wasalasina dan 30. Padu. Ya, guna padu dalam bekas. Ya, 6 dan 50 sama dengan 56. Di Madinah 56. Itanya 20 meteng nak dawa. Ya kalau pakai 56. Nyen yang dawa nak buat nak temayang lah. Bi watem dawa katan temayang. Ada nak temayang juga kala. Nyo abi wate go kala tanyo anam temu temayang. Okey, order apa kala mana? Pakan teman yang ahli Madinah buna 36 li'annahum ya, karena bahwa sungguh mereka itu aradu menghendaki mereka itu musawata ahli Mekah untuk bersamaan ahli Mekah yang gepegot urut ahli Madinah 56 mangat saban fahla ngan awak Mekah sebab fa innahum kanu yatufuna saban baina kulli tarwihataini maka bahwa sungguh mereka itu ahli Mekah itu adalah mereka itu tawaf akan 7 kali di antara tiap-tiap 2 tarawih. Nah jadi piyu tawaf li 3 tawaf 7 ge piyu tawaf 3 tawaf 7 ge yang di Mekah sedangkan Madinah hana melaju dengan tawaf maka tujuan kepada Madinah jumlah 6 dengan hei artinya 6 dengan hei puluh sama dengan hei puluh 6 untuk mengat sama fahla dengan ahli ahli Mekah yang ketujuan dalam hal tersebut waruya Baihaqi diriwayatkan oleh Baihaqi bi isnadin sahih dengan isnad yang sahih annahum kanu yaqumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa sungguh mereka itu didirikan mereka itu di atas masa Umar bin Khattab ridha Allah daripadanya fi syahri Ramadan pada bulan Ramadan bi 20 rakaat dengan 20 rakaat karena sebelumnya semayang traweh golong gebuhnan semayang traweh semayang semayang aju olehnya lom ketentuan masing-masing hana ketentuan jamaah nah yang semayang kero duduk satukan oleh Sayyidina Umar baik ladung semayang kero sogonyo oleh ladung semayang kero sogoji satukan untuk berjamaah dalam bulan Ramadan 20 rakaat teman menyo sedangkan Nabi tak pegah hana kepubut 20 pekan berani Sayyidina Umar dia pubut 20 sedangkan Umar mantan ngakui li Nabi bila hana li lun tak setet yang lebih awai sahabat lun Khulafaur Rasyidin Abu Bakar dan Umar yang tahu kan kendera ke Nabi ahli hana li lun Yusudat Abu Bakar dan Umar Nabi gupegah Yusudat Umar berarti hana salah hana salah Umar dah hana salah dia sudat dan setiap Nabi gupegah sudat Umar Nabi kagitu soh kero soh Umar yang kagitu oh kagitu puh mah hana gupegah giyo Yusudat maka dalam hal tersebut waruya malih geriwayat lam oleh Imam Malik fil Muwatta dalam kitab Muwatta dalam kitab Imam Malik kitab karangan Imam Malik kitab raya kitab besar dalam Imam Malik yang bernama Muwatta bisalasin dengan 3 wa'ishrina dan 20 kan hanya dalam kitab mazhab Syafi'i mentang yang kepegah 20 dengan hai
nya 20 rukun tarawih ya ya witir ke lama dah Syafi'i mentang lama dah Imam Malik lan kita Malik muwatta 20 rakaat wa jama'al baihaqi dan gehimpun oleh baihaqi bainahuma di antara keduanya bi annahum dengan bahwa sungguh mereka itu kanu ada mereka itu yutiruna diwitir mereka itu bisa lasin dengan tiga dalam pendapat punya kitab muwatta Imam Malik 20 lahir kepujilas oleh Imam Baihaqi yang 20 lahirnya kan ketrawih mendung lahirnya kewitir 20 ke ketrawih sama dengan kan bak kitab Imam Syafi'i menteng bak Imam Malik pi terawih 20 tambah witir hei raka ya nyan menyeknan menteng tak sampaikan hanapu dapu dalam roh dan bagi orang yang mendapat petunjuk dari Allah nyan kamu pun eknan menteng tak pegah kecuali orang han mendapat petunjuk nyan berhangkaban tak pegah tetap han mufum. Tapi bagi orang mendapat petunjuk sudah memahami onan tingkat yang kita nyong pegang. Oleh yang tak kalang seluruh ulama-ulama yang ulama ahlu sunnah wal jamaah ulama yang muktabar 20 mendung. Nah kita nyong tak sedar lagi apa pun tau. Dan dah dalil teman traweh 20 hanya tercok dalil pun tau sebab nah hadis lain yang pegah tarawih 20 mufum maka hanya terjawab ada yang pegah 8 benar sebab nah lain yang pegah 20 hanya terjawabnya ke dalil nyan keken gugur menjadi dalil maminya nyan hanya terjawab ke dalil tarawih dari tarawih 20 jawaban ji ijma' ulama dari sahabat sampai ulama nyan yang ji ke dalil hadis ji hanji sebab dibantah oleh hadis yang lain ke 8-20. Nah, jadi kalau berbeda hari ya, maka hari penuh aja cok ke dalil rakaat. Kibaci ke cok ke dalil berjamaah dalam tarawih. Mumpung ke dalil berjamaah dalam tarawih. Ke dalil rakaat jadi cok inan ba ijma' Nabi ijma' penuh ulama dari sahabat Nabi Umar. Yang kajit memadak ono.